Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi denganku di channel Rebecca Natalia. Di video kali ini aku mau review diaper lagi nih. Di sini adanya aku beli di online ya, seperti di thumbnail, yaitu ini ada baby diaper Seacare, ini merek dari Cina. Dan juga di sini ada baby diaper Momo House, ini merek dari Malaysia. Nah, aku pernah pakai yang sebelumnya ini, baby diaper Momo House, tapi karena aku salah beli nih yang sebelumnya pants. Di sini aku mau review datangnya perket nih. Oke, tapi nggak apa-apa, kita bisa review juga. Dan untuk yang baby diaper Seacare di sini yang tipe pants ya atau celana, keduanya sama-sama XL. Nah, gimana aja, yuk kita lihat bersama ulasannya. Yang belum subscribe, aku tunggu untuk subscribe dulu. Kita lihat keunggulan masing-masing popok dari kemasannya. Di sini kita mulai dari Momo House dulu ya. Keunggulannya bisa mengunci cairan agar kering dan nyaman. Mudah digunakan karena ada sisi samping yang elastis dan juga tipnya. Bahannya lembut karena terdapat lebih dari 40% bahan biodegradable dari tumbuhan. Kemudian bisa melindungi hingga 12 jam. Ada ikat pinggang yang lembut, elastis, multi-strand, dan nyaman, pas untuk bayi. Kemudian sistem untuk anti kebocoran, ada double leak barrier. Lapisan kain bernafas yang dapat menjaga kulit menjadi segar dan kering untuk kenyamanan maksimal. Di kemasannya juga ada peringatannya, kalian bisa pause dan bisa baca ini dari bahasa Inggris ya. Terus cara penyimpanannya dan juga cara membuangnya sudah ada dan distribusikan dari Malaysia. Di sini juga ada cara memakaikan popok secara umumnya ya, sama dengan diaper lain. Desainnya tuh ini kalian bisa lihat nggak ada kata front atau backnya, tapi dilihat sisi perekatnya jika ada berarti itu yang diletakkan bagian pantat. Kemudian di sini garis tengah bisa saja menjadi indikator urinnya. Lanjut ke baby diaper Seacare, desain popoknya seperti ini, bagian depan ada tulisan XL di sini. Kemudian gambarnya ini ya cukup simpel, burung, bunga, dan juga ada beruang. Bagian belakangnya seperti ini. Untuk keterangan keunggulannya hanya dua, yaitu tidak menggumpal cairannya sehingga tetap terasa nyaman oleh bayi yang aktif, dan anti bocor, menyerap cairan lebih cepat. Kemudian ada keterangannya, komposisi bahan diaper itu sendiri diproduksi di Cina juga. Terdapat tanggal kadaluarsa dan peringatannya. Cara pakai diaper pants-nya seperti biasa ya. Kalian juga udah bisa melihat, dan di sini aku mau tunjukin untuk yang Momo House, walaupun XL ternyata ada tipe perekat gitu ya. Dan ini yang baby diaper Seacare, ini ukuran XL. Ini kalau misalnya bagian pahanya dikeluarin, nah ukurannya itu tuh sama ya, sama yang Seacare. Oke, ban belakang, cuman memang tinggian yang Momo House ini ya, karena mungkin tipe perekat gitu, jadi ini nggak ada karet pinggang, tapi ini panjang nih bagian ini pinggangnya. Tipe Seacare ini entah kenapa menurut aku itu mirip sama Makuku ya, mungkin apa gara-gara dari Cina. Di sini aku contohnya yang Makuku Comfort Fit yang XL. Nah, tapi di sini ya kalian bisa lihat nih XL tulisannya untuk bayi berat 9 sampai 14 kg. Itu menurutku agak aneh karena di bungkusnya sendiri nih XL tulisannya 12 sampai 17 kg, tapi yang Seacare baby diaper ini di dalam itu tulisannya XL 9 sampai 14 kg. Jadi ini sama dengan ukuran L ya kalau misalnya di Indo. Udah kita cek ketebalannya. Kalau yang dari Momo House dan Seacare, kalian bisa lihat, nah lebih tipis yang Seacare ini. Seacare kita kalau bandingin sama yang Makuku, hampir sama ya. Cuman mungkin lebih tipis sedikit yang Makuku di sini. Nah, untuk kelembutannya sendiri nih, permukaannya dari bagian luar. Bagian luar tuh Seacare ini lembut nih, mirip banget Makuku menurutku ya, tapi mirip sama bahan lembutnya Comfort Plus. Kalau yang Comfort Fit ini yang Makuku masih sedikit agak
kasar gitu ya, lebih lembut yang si Care ini. Tetapi kalau dibandingkan dengan Momo House, ini tuh lebih kaku guys. Kemudian untuk karet pahanya sendiri di sini juga sesuai dengan bagian permukaan diaper yang luarnya gitu, agak kaku juga. Dan untuk yang si Care ini lebih lembut. Nah, yang si Care ini karet pinggangnya itu seperti lagi-lagi kayak Comfort Plus. Kalau sama Comfort Fit ya nggak beda jauh sih, cuman masih lebih lembut yang si Care ini, dan juga bentuknya di sini kayak bentuk jahitan gitu, kayak di Comfort Plus ya. Di sini aku contohnya lagi megang yang makuku Comfort Fit, oke. Nah, sedangkan kalau yang untuk karet pinggangnya ini tuh sama lembutnya sama yang Comfort Fit, cuman di sini yang si Care dia itu lebih elastis sedikit daripada yang Comfort Fit. Comfort Fit tuh lebih kencang sedikit ya daripada yang si Care ini kalau dibandingin makuku. Sedangkan kalau yang ini tipe perkat, maaf aja ini nggak ada karet pinggangnya gitu ya, karena memang dibuat perkat, perkatnya di bagian atas ini. Oke, di sini kayak bagian newborn ya, kita pakai newborn gitu ya, kita tempel di sini, kita sesuaikan. Oke, ini kalau kelebarannya sih bagian pahanya sih sama-sama aja, cuman memang lebih elastis pahanya yang si Care ini. Untuk bagian dalamnya sendiri, nah ini aku balik yang si Care, cukup lembut, kita bandingkan dengan yang makuku ya, masih lebih lembut yang si Care daripada bagian dalam makuku Comfort Fit itu sendiri. Sedangkan kalau yang Momo House di sini lucu, warnanya kayak warna pembalut gitu ya guys. Ini tuh agak sedikit lebih kasar daripada yang diaper si Care, sini masih jauh lebih lembut dan keduanya itu polos ya, jadi nggak ada motifnya gitu. Setelah ini kita akan coba cek uji daya serapnya dan juga robeknya ini susah atau enggak ya. Aku akan bandingkan daya robeknya sama demakuku Comfort Fit dulu. Di sini cukup mudah. Kemudian aku akan menyobek yang diaper si Care. Ternyata di sini sama aja ya mudahnya dengan makuku. Langsung ke uji daya serapnya, kita bandingkan 3. Di sini aku siapkan yang cairan teh sebanyak 100 ml, kita akan tuang bersama. Kemudian kita akan lihat selama 1 menit, videonya akan aku percepat juga untuk mempersingkat waktu. Kita lihat mana yang paling cepat menyerapnya dan kita cek menggunakan tisu. Bisa terlihat yang lebih cepat menyerap pertama makuku, kedua Momo House, yang terakhir si Care. Kita usap menggunakan tisu apakah sudah kering. Ternyata ketiganya sudah sama-sama kering ya untuk 100 ml. Lanjut kita ke percobaan kedua, menggunakan air teh sebanyak 200 ml, jadi total per diaper kita tes dengan 300 ml ya totalnya. Mana yang paling cepat kering dan mana yang masih lembab, kita tuang saja bersamaan dan kita tunggu agak lama, ini sekitar 2 menit. Karena Momo House berwarna biru, jadi cairannya kurang begitu kelihatan terserap sempurna atau enggak ya, tapi kita bisa lihat yang kedua sisi lainnya, yang makuku tuh berubah warna, jadi seperti terlihat terserap. Kemudian di sini masih kelihatan yang si Care itu cairan tehnya. Langsung aja kita cek menggunakan tisu, kita usap apakah sudah kering ya. Ternyata yang Momo House ini masih ada lembabnya ya. Sampai diulang ini, kita usap lagi yang si Care, ternyata masih ada sedikit lembab dan makuku sudah total kering. Ini aku cek menggunakan jari, ternyata memang ada lebih basah di Momo House. Jika sudah terisi cairan Momo House ini, diapernya bagian tengahnya itu indikatornya yang tadi garis-garis biru itu menghilang guys. Untuk yang si Care juga ada indikator urinnya yang tadinya garis kuning, kalau keisi cairan jadi semu biru. Sedangkan untuk makuku nggak ada indikator urinnya ya. Jika udah terisi cairan, kita bandingkan ketebalan popoknya. Di sini ternyata si Care tuh bisa sedikit lebih tipis daripada makuku ya, dan mereka tuh rata, nggak menggumpal gitu. Dan sedangkan Momo House ini terlihat paling tebal dan juga seperti menggumpal. Untuk diaper tipe perekat, ini aku kasih tips cara membuang popoknya. Kita gulung popoknya, kemudian kita bisa buka perekatnya, kemudian kita silangkan ke bagian depan.
Wow, ternyata yang sisi care tuh nggak kalah juga sama makuku gitu ya. Cuman memang daya serapnya lebih cepat makuku sedikit gitu kalau kita lihat. Sedangkan kalau yang Mumu House ini lebih lambat untuk menyerapnya, oke? Dan berdasar pengalamanku di sini kulit bayiku sensitif atau enggak, kalau udah biasa pakai makuku ya gitu, biasanya sih cocok juga pakai si care ini. Cuman memang setiap diaper tuh harus sering diganti kalau udah terasa penuh, kalau enggak nanti akan kemerahan di bagian genitalnya gitu. Tapi kalau misalnya Mumu House ini lebih cepat kerasanya penuh, jadi lebih cepat diganti, ataupun juga kalau lama nggak diganti tuh merahnya itu lebih parah gitu, hampir-hampir kayak mau iritasi gitu ya. Jadi hati-hati kalau yang pakai Mumu House ini, menurutku harus sering-sering dicek dan dijaga kebersihannya. Kalau habis dicebokin tuh dilap kering gitu ya. Kemudian kalau misalnya kebocoran sih, kalau yang diaper ini pernah bocor, pernah ya, tapi nggak sering gitu. Hanya pernah gitu, kalau misalnya terlalu penuh ataupun ukurannya terlalu kecil tuh bisa bocor samping guys. Terus kalau yang Mumu House ini juga pernah bocor samping gitu, kalau misalnya perekatnya nggak benar, ataupun juga bocor di bagian pinggang gitu ya, ke atas, mungkin karena kurang elastis, nggak ada karet pinggangnya. Jadi memang kalau yang sudah bisa jalan, lebih baik itu memakai yang tipe pants ya. Gitu aja pengalaman dariku, singkat aja. Dan juga mungkin bisa jadi informasi tambahan ya, ada merek-merek popok gitu yang baru lainnya. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.